Teman-teman semua, saat ini kami berdua jalan-jalan di kota Medan yang penuh dengan eksotika. Berbagai macam objek wisata ada di sini. Di kota Medan, siapa yang gak kenal Istana Maimun yang megah? Kita singgah sebentar yuk. Foto-foto dulu ah. Lanjutkan ke tempat pemandian Putri Hijau, yaitu Pancur Gading. Ayo kita ke Pancur Gading. Selanjutnya, penelusuran kami akan menuju ke objek wisata Pancur Gading, yaitu tempat pemandian Putri Hijau di Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Dari kota Medan, kira-kira 10 km jaraknya. Kami berdua mencoba menuju lokasi dengan naik becak, sambil melihat-lihat bangunan tua yang unik. Dan ongkosnya hanya Rp20.000. Wah, murah kan? Akhirnya, kami berdua sampai juga di Desa Deli Tua. Dan nampak suasana pedesaan yang sejuk. Untuk mencapai lokasi Pancur Gading, kami harus jalan kaki sejauh 1 km, menyusuri jalan setapak. Agar kami tidak nyasar, kami bertanya dulu dengan penduduk setempat untuk memastikan tujuan yang akan kami kunjungi. Putri Hijau melalui jalan setapak. Dan dengan pemandangan indah, kita akan menuju pemandian Putri Hijau kira-kira kurang lebih 1 km. Wah, perjalanan kami sangat menarik loh. Dengan menyusuri jalan setapak sambil menikmati pemandangan alam di pinggiran Sungai Deli. Thank you.
Di sepanjang bantaran Sungai Deli, masih banyak terdapat sawah dan ladang penduduk desa yang sangat subur. Di lokasi Pancur Gading yang pertama kami temukan adalah tempat pemandian Datuk Panglima yang selalu mengawal kemanapun sang putri bepergian. Dan tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Sekarang kita telah sampai di tempat persembayangan Datuk Panglima dari Putri Hijau. Kita telah bertemu dengan Bapak Sam Ginting. Pak, sebenarnya Datuk Panglima itu siapa sih? Itu adalah Datuk daripada pengawal Putri Hijau Tantaranya. Tantara Putri Hijau inilah dia tempat pemandian dia. Takkan bisa campur dengan Putri Hijau Pancurannya. Ini tempat apa? Inilah tempat orang yang bersembahyang, kata yang berbeniat di sinilah. Harus melapor dulu sama Atuk Panglima ini yang penjaga pintu, baru kita bisa ke tempat Nenek Putri. Pak, itu kan ada pancuran. Sebenarnya itu tempat apa sih, Pak? Itu adalah tempat pemandian anggota-anggota daripada Tantara Panglima ini. Nah, itu pancuran ini. Di sini dia mandi, nggak bisa dia mandi di sana. Kenapa nggak bisa mandi di sana, Pak? Karena sana adalah putri punya. Jadi disediakan oleh putri untuk pancur pemandian anggotanya adalah sebagai tantaranya. Jadi dia harus mandi sini. Karena menurut sejarah, ini jalannya, bisalah dibilangkan kalau secara manusia, inilah pintu gerbangnya masuk, penjaganya adalah panglimanya. Pak, apa benar tempat pancuran Putri Hijau itu emang tempat pemandiannya Putri Hijau? Iya, itu memang khusus untuk dia. Daripada untuk dia, nggak ada orang bisa berani ke mandi anggota dia. Karena sudah disediakan adalah pancur di sini untuk anggota dia. Pak, dari tempat Datuk Panglima ini, berapa meter jauhnya ke tempat pemandian Putri? Menurut catatan saya, dari pancuran Panglima ini ke pancuran Nenek Putri kira-kira 100 meter. Jaraknya dari sini ke sana. Jadi Pak, bisa Bapak mengantar kami ke sana? Bisa, boleh. Mari Pak. Ayo. Perjalanan kami selanjutnya menuju pemandian Putri Hijau yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi ini. Kami berdua harus jalan kaki untuk sampai di pemandian Putri Hijau. Sekarang kita sudah sampai di tempat pemandian Putri Hijau. Pak, di sini kelihatannya ramai. Apa orang-orang sering berkunjung ke sini? Kunjung kemari adalah maksud dia adalah meminta sebagai rezeki lah dalam usaha ataupun baik di sekolah. Itu yang minta kemari sama nenek ini. Jadi tempat kayak turis-turis gitu juga ya? Bukan turis. Maksudnya tempat-tempat orang wisata. Iya, tapi kalau yang tak berniat tak mau dia kemari. Pak, pancuran itu kan ada 3. Maksudnya itu apa, Pak? Bisa mandi 3 orang sekali mandi. Nah, itu. Jadi dari zaman Putri Deli itu emang udah 3 pancurannya? Ya, memang dari dulu 1, tapi karena sudah banyak orang yang pengunjung kemari harus ditambah. Karena kalau satu pancur tuh enggak akan bisa mandi satu-satu baru bisa mandi kan. Ini bisa 3 sekali mandi. Menurut masyarakat setempat, disinilah Putri Hijau mandi dan bersolek supaya tetap cantik. Dan tempat ini banyak dikunjungi oleh masyarakat yang berekreasi dan melakukan kegiatan ritual. Tampak dari objek wisata tersebut terdapat tempat sesaji, tapi banyak juga masyarakat yang datang untuk mandi dan airnya sangat jernih dan sejuk. Menurut masyarakat sekitar, pancuran ini diberi nama Pancur Gading karena dulu pancuran tersebut dibuat dari bambu gading, yaitu bambu yang berwarna kuning. Pemandangan di sekitar objek tersebut sangat alami dan jauh dari polusi udara dan kebisingan kota. Sangat cocok untuk refreshing sambil menikmati keindahan alam. Tak jauh dari pemandangan tersebut, masih banyak pohon-pohon yang menjulang tinggi dan tanaman-tanaman yang menghijau.
Tanpa terasa hari sudah senja dan kami pun harus pulang. Sampai ketemu lagi ya di objek wisata lainnya. Inilah hasil penelusuran kami tentang pemandian Putri Hijau. Dan sekarang kita akan balik ke Medan.